sekarang masih masa pandemi, jadi di sana disediakan free hand sanitizer, kemudian kita dicek suhu dan jangan lupa pakai masker ya. Oh ya teman-teman, for your information, karena tempat wisata ini baru banget buka, jadi mereka tuh ngadain promo tiketnya diskon sampai 20%. Jadi yang harusnya tiketnya 45K, yang paket combo ini aku jadi bayarnya 36K aja. Yap, sudah selesai beli tiketnya. Sekarang aku mau lanjut. Kita masuk ke dalam yuk. Di sini kita akan dicek dulu tiketnya dan nanti akan dipotong gitu si tiketnya. Kemudian kita boleh masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku lagi visit suatu tempat, terus sambil jalan-jalan juga. Lagi di tempat, salah satu tempat wisata yang baru opening banget dan banyak banget orang kesini. Jadi aku lagi ada di Chimori Dairyland tuh. Nanti aku bakal masuk ke lebih dalam lagi, mau liatin ke kalian gimana sih bagusnya, terus ada spot foto apa aja. Oh ya, jadi nanti kita bisa tukerin tiketnya sama minuman, dapat free minuman Chimori yogurt. Aku mau tukerin minumannya di sini. Wow, ramai sekali. Di halaman pertama ini, di Dairyland-nya kayak ada beberapa hewan gitu, kayak ada domba, ada sapi, ada burung-burung, ada kuda poni, dan kita juga serunya bisa sambil kasih makan gitu. Dan juga ini seru banget kalau misalkan bawa anak-anak, terus juga have fun bareng keluarga juga, super cocok banget. Nah sekarang aku mau cobain kasih makan domba nih guys, semoga aku gak takut ya. Sayang, masuk deh. Seru tapi capek juga. Nah, untuk halaman keduanya masih halaman Dairyland. Jadi di sini juga masih kayak animal feeding gitu kayak yang halaman pertama. Nah, untuk halaman yang kedua ini kayak ada kelinci, masih ada burung juga dan ada juga buaya, biawak. Kemudian ada bebek-bebekan, ada onta, terus juga ada keledai dan lain-lain. Pokoknya seru banget di sini, lebih seru banget dan lebih buas juga hewannya. Jadi kayak anak-anak bisa mengenal hewan-hewan.
sebelahnya kura-kura Sulcata. Wah, kayak punya Airpan Hakim. Banyak banget kura-kuranya. Itu lagi jalan. Buaya juga. Ini kayak mantan aku deh. Yay, so far selama aku keliling di wilayah di Dairyland-nya seru banget. Ini lebih seru lagi kalau misalkan kita sama keluarga, terus buat yang punya anak, bawa anak ke sini lebih seru banget, fun banget sih. Karena banyak banget binatang gitu. Ini baru kelilingin satu, udah capek, istirahat dulu. Nah, karena aku bayarnya combo, jadi aku mau masuk ke Magic Village yang selanjutnya. Ini katanya lebih bagus, terus ada foto kayak sama kurcaci gitu. Ini panas banget, aku lagi pakai topi. Masuk Magic Village, kita tukerin lagi tiketnya, jadi nanti disobek gitu, masuk ke situ. Tinggal dia lagi. Juga teman-teman, jadi di beberapa spot foto selalu disediain tempat cuci tangan, jadi jangan lupa cuci tangan ya. Nah, jadi guys, mungkin videonya sampai di situ aja. Tadi aku udah ajak keliling kalian di Dairyland-nya dan di Magic Village-nya juga. Udah selesai, nanti aku input foto-fotonya. Pokoknya so far senang banget jalan-jalan di sini, seru banget. Dan thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like this video, terus komen di bawah, dan subscribe YouTube channel aku ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.